Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang paling membahagiakan kita di saat-saat ini adalah di mana kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperkenankan kembali berada di bulan yang penuh kemuliaan. Bulan yang begitu agung. Bulan yang disebut oleh Nabi sebagai bulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan, bulan tersebut adalah bulan suci Ramadan. Tentu ini adalah hal yang paling membahagiakan kita, karena tidak semua orang bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Allah takdirkan kita kembali, tentu ada hikmah di dalamnya yang Allah inginkan agar kita kembali kepada Allah, agar kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tentu ketika Allah memberikan kesempatan ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik mungkin agar ketika kita berada di bulan Ramadan ini, kita mendapatkan semua kemuliaan yang Allah titipkan di dalamnya. Jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi orang yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan betul kesempatan kita di bulan Ramadan ini untuk menggapai segala kebaikan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan adalah bulan awaluhu rahmah, wa ausatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di 10 hari awal bulan Ramadan, di sana terdapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang mana disebutkan oleh para ulama, apabila umat Nabi Muhammad mendapatkan satu saja dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Keluarga yang apabila mendapatkan pancaran dari rahmat kasih sayang Allah akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keturunan-keturunan yang mendapatkan pancaran dari kasih sayang Allah akan menjadi keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Oleh karena itu, saat ini kita berada di 10 awal hari-hari kita di bulan Ramadan, maka manfaatkan untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena memang sejatinya kita butuh akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ausatuhu maghfirah. 10 hari kedua dari bulan Ramadan di dalamnya terdapat akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tentu jika ditanya siapakah orang yang paling butuh akan ampunan Allah, maka tentu jawabannya kitalah orangnya. Kitalah yang paling membutuhkan akan ampunan Allah. Karena jika kita introspeksi akan diri kita, maka betapa banyak dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita boleh menghitung kembali dosa yang kita lakukan dengan pahala yang kita dapatkan dari Allah, tentu betapa banyak dosa yang kita lakukan, dosa yang telah kita tumpah, di mana kita sering membuat Allah Subhanahu wa taala kecewa kepada kita. Maka mari di 10 kedua bulan Ramadan nantinya kita manfaatkan untuk meraih akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan, at-ta'ibu minadzambi kaman la dzambalah. Orang yang senantiasa bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, kemudian merubah dirinya menjadi lebih baik, maka orang-orang sedemikian ini akan menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah, seakan-akan
mereka sudah tidak memiliki dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga, wa akhiruhu ajkum minan nar, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, di sana banyak daripada umat Nabi Muhammad yang mereka dihapus, dimasukkan ke dalam surga Allah dan tidak menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ingin mendapatkan surga. Tentu kita selalu takut akan neraka Allah. Kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Kita akan mohon kepada Allah agar dijauhkan dari neraka Allah, karena begitu mengerikannya siksa neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika digambarkan oleh malaikat Jibril akan neraka, beliau menangis. Mengapa beliau menangis? Karena betapa mengerikannya neraka, dan beliau khawatir umatnya kelak banyak yang berada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah di 10 hari terakhir bulan Ramadan nantinya kita maksimalkan untuk mencari pembebasan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan Allah kelak ketika di yaumul qiyamah, di akhirat kelak, memasukkan kita ke dalam surga. Dengan harapan lagi, harap-harap kita di surga bisa berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah cita-cita terbesar kita, berada di surga Allah, bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad. Dan tentu kesempatan di 10 terakhir bulan Ramadan adalah agar kita mendapatkan hal tersebut. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberkahi di bulan Ramadan ini, dan kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang semakin dicintai oleh Allah, semakin taat kepada Allah, semakin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.